Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Sebelumnya maaf ya uploadnya agak telat, karena tadi Aruna belanja kebutuhan slime. Nah, karena kemarin banyak yang WhatsApp Aruna tanyain slime yang paling mudah, Aruna mau wujudin deh. Jadi kali ini Aruna mau bagi resep paling mudah untuk bikin slime. Bahannya apa aja? Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Buat subscriber baru, Aruna ucapin selamat datang ya. Terus dukung channel Aruna hingga menuju 1 juta subscriber. Oh iya, ada giveaway juga loh buat teman-teman semua. Videonya ada di sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Atau bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Selain syarat di atas, teman-teman harus subscribe semua channel Aruna. Aruna Drena, Aruna Drena TV, Dunia Bayi dan Balita, Rizky Komaria Oli'i. Pastikan teman-teman meninggalkan jejak komentar di setiap videonya. Pastikan juga teman-teman share sebanyak-banyaknya. Bukti share bisa dikirim via WhatsApp Aruna. Nomornya ada di pojokan video ini ya teman-teman. Sekarang langsung ke tutorialnya. Nah, ini lem foxnya teman-teman. Aruna barusan beli di toko bangunan. Harganya Rp15.000. Oh iya, ini ada bonusnya. Sabun colek loh. Sabun colek ini bisa digunakan juga sebagai aktivator. Aruna buka dulu ya. Nah, sekarang siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga lem foxnya ya. Tuang lem fox ke dalam wadah. Ini secukupnya aja, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jika sudah, Aruna ratakan sebentar ya. Selanjutnya siapkan sabun cairnya. Kali ini Aruna pakainya sabun Gift. Ini boleh dengan sabun lain teman-teman. Pakai sabun Biore juga boleh. Kemudian aduk-aduk. Selanjutnya siapkan aktivator. Video pembuatan aktivator ada di sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Atau bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Tuang aktivator secukupnya. Kemudian aduk-aduk. Jika belum menggumpal, bisa ditambah kembali sabun cairnya. Tambah juga dengan aktivator. Kembali aduk-aduk.
Aruna tambah lagi sabun cairnya ya. Kembali aduk-aduk. Jika masih lengket, bisa ditambah dengan aktivator. Tambah juga sabun cairnya. Terus aduk-aduk. Udah mulai membersihkan wadah, tapi masih lengket. Kembali aduk-aduk. Aruna tes dulu ya slime-nya. Udah lumayan nih, Aruna campur-campur pakai tangan ya. Tapi masih agak lengket nih, Aruna tambah sabun cair. Campur-campur menggunakan tangan. Nah, udah jadi nih slime tiga bahannya. Aruna main-mainkan dulu ya. Wah, bagus banget nih, gampang banget kan bikinnya? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!